Polip ya, ada macam-macam polip. Kalau polip ada kanker itu tak bagus. Itu makna dia ialah kanker di dinding tempat kandungan dan ini kita harus operasi untuk keluarkan tempat kandungan juga. Tapi tentang kesuburan, polip di dalam tempat di bilik tempat kandungan boleh ganggu implantasi bayi. So pasal itulah sebelum kita kembali balik embrio harus buat histeroskop. Kalau ada polip, bersihkan dia dan berikan hormon untuk menumbuh the dinding tempat kandungan untuk letakkan embrio lah. So perkara polip penting. Harus doktor anda harus lihatnya dengan teliti dengan USG atau MRI pun. Misalnya, if kita gunakan pil KB, kita boleh macam regulasi menses, mengurangkan risiko kista, mengurangkan risiko kanker, mengurangkan risiko endometriosis juga. Dan wanita yang ada polisistik, indung telur polisistik, jarangnya period terlalu banyak pendarahan. Kalau dia makan pil kontrasepsi atau pil KB, ini mengaturkan period dia, itu efek yang positif pada tempat kandungan. So, pil KB does not cause infertility. If anything, pil KB boleh membantu untuk preservasi tempat kandungan. Ini sesuatu teknik untuk kontrasepsi yang bagus dan basic, tapi kalau kita gunakan banyak-banyak tahun, you know, maybe 3 tahun, 4 tahun, boleh jadi kadang-kadang jarangnya di dinding terlalu tipis dan selepas dia, kita lepaskan dia, kita nak dapat bayi untuk kesuburan, tempat kandungan kita tak boleh tumbuh lagi. So, lebih baik kalau kita gunakan depo provera. Nama dia ialah depo provera. Jangan gunakan lama-lama. Lebih baik gunakan pil KB. Tapi pil KB anda harus ingat, jangan lupa makanlah. Injeksi yang depo provera lebih senang, tapi jangan gunakan terlalu lama. Itu boleh impact pada stance of kesuburan. Dia menipiskan tempat kandungan. Yes, kalau like maybe polycystic ovary dalam keluarga ada banyak wanita yang ada polycystic ovary lah. Tapi
there is no special gene or genetic abnormality that makes a person infertile. Other kondisi, maybe in family, polygenic. That means no one gene, polygenic. Maybe polycystic or endometriosis, yes. But nowadays, polycystic ovary and endometriosis so common that every family you're sure to find, you see. So there's no strong gene to show that fertility is a genetic abnormality, genetically passed through. And they also found out that baby yang sudah daripada IVF, when they dewasa, itu tak ada kaitan dengan bagaimana dia came to birth. That means if there's an IVF baby born by IVF, doesn't mean they will become infertile. No, no connection. Jangan lupa like dan subscribe.